Hai guys, sekarang saya ada di warung Soto Tangkar, warung Babe. Ini ada dekat Polsek Taman Sari guys, tapi ada gedung HWS nih, gedung-gedung sama sebelahnya Lindo Tivers. Semua di sini UMKM guys. Kemarin saya udah bikinin itu soto mie, nasi ulam. Nah, dia soto tangkarnya belum nih guys. Mantep. Dia ada sate kuah. Jadi sate dipanggang dulu, baru kasih kuah tangkar. Mantep. Jadi ada smoke bakarnya. Guys, jangan lupa ya selalu subscribe, di like dan komen ke Oke Bang Channel. Nah, kalau yang channel yang lain guys, itu durasi pendek. Nah, saya nggak bisa sebutin namanya, nanti saya di spam atau suara saya dimatiin. Nah, kalau mau yang lengkap, itu ada di YouTube Oke Bang Channel ya guys ya. Oke deh, kita cobain dulu guys. Tuh, di seberangnya ada gedung City Walk guys. City Walk ya. Itu jalan Gajah Mada, sini jalan MM Buruk guys. Nah, ini. Tuh, banyak makanan, UMKM. Itu ada soto mie, gado-gado, nasi ulam. Nah, ini ada soto tangkar sama sate kuah. Nah, ini gedung HWS katanya. Nah, di sini semua UMKM, seberangnya juga ada bakmi tuh, seberangnya. Jadi mau makan apa aja ada, guys tuh. Nah, itu ada yang merah putih tuh gedung Glodok Metro, yang biru itu gedung lagi tuh. Nah, sebelah yang biru tuh Polsek Taman Sari, guys. Polsek Taman Sari ya. Nah, ini yang alat-alat, banyak alat-alat tuh. Banyak macam-macam di sini nih. Nah, ini gedung HWS. Nah, ini dia nih tuh. Oh, ini kalau dia makan siang guys, waduh semua rame guys. Ini warung Babe, soto tangkar warung Babe guys. Itu loh, dia ada sate kuahnya yang terkenal guys, wangi. Nah, ini juga jual bakmi tuh, jual bakmi, jual mie goreng tek-tek, macam-macam di sini juga. Banyak makanan, ada es jeruk tuh, es kelapa tuh. Tuh guys. Macam-macam. Nah, ini jalanan HM Buruk guys yang dari Glodok ya. Dari kota Glodok nih ke sini. Nah, ini gedung HWS nih, orang terkenal gedung HWS. Ini semua banyak UMKM tuh. Jual rujak, macam-macam guys. Ini makanan siapa aja makan? Ada jual rujak, soto mie, liang teh, gado-gado, nasi ulam, tuh soto tangkarnya. Semua banyak. Nah, ini juga somai tuh. Batagor, ada ayam penyet di sini. Jadi mau apa aja ada guys sini. Tuh, macam-macam kan? Ini nasi goreng, bihun goreng tuh, semuanya komplit tuh. Bakmi ayam. Pokoknya kalau siang pas lagi ke Glodok makan sini aja guys. Makanannya harganya juga merakyat. Ya bang ya, harganya. Harganya merakyat tuh semua tuh. Jadi kantong nggak jebol guys. Bisa makan bakmi. Nah, ini ada bakmi tuh. Ini mantep bakmi juga guys. Itu. Nah, ini dia tempat sotonya guys. Tuh. Ini kalau udah siang, nah itu yang jual minuman. Ada jeruk. Oh, banyak macam tuh jeruk, ada apa tuh minuman tuh. Nah, ini dia tempatnya guys. Sebentar lagi rame. Sebentar lagi rame. Nah, tuh. Dia ada GoFood juga. Macam-macam tuh guys. Tuh harganya. Jadi orang udah nggak khawatir makan di sini. Harga-harganya udah semuanya. Ini kuahnya tuh. Mantep. Nah, ini yang terkenal sate ini ya bang ya? Iya. Sate panggangnya ya bang ya? Jadi ada smoke-smoke-nya tuh guys. Smoke-smoke. Ini ada jeruk gala guys. Ada jeruk, ada es kelapa. Nah, ini belum makan siang guys. Sebentar lagi rame nih guys. Di sini nih. Tempatnya. Nah, nah, ini di satenya dikeluarin, saya nggak meminta minyaknya. Saya nggak berani, minyaknya jangan ya bang. Minyaknya jangan tuh saya. Dia satu porsi dikasih 5 tusuk, bener ya bang ya? Kalau ini daging tambah lagi optionnya gitu loh. Guys. Pak mau nanya, ini bapak bisa bikin kuah begini bagaimana caranya? Untuk soto tangkarnya? Dari awal kan begini. Saya tuh cuma mencoba-coba. Iya. Awalnya saya makan sama orang lain. Iya. Begitu saya cobain, makan soto babat. Iya. Saya coba sate kambing. Sop kambing gitu. Sate. Oh, sate. Sate kambing sama soto babat. Iya. Mirip kayak gini. Pada tahun 90-an. Ya. Oh, udah gitu. Saya cobain. Kok enak juga gitu ya. Nah, itu jadi ya disimpan punya di ide, saya. Punya ide, ya, punya disimpan dah di memori saya. Nah, ketika saya berjualan, tapi saya awalnya jualan nasi goreng dulu. Nasi goreng tek-tek gitu. Ya, nasi goreng. Iya, iya. Nah, 2010 saya mulai
coba. Coba-coba. 2003 juga udah dicoba. Cuma kayaknya masih belum nyambung. Belum pas lah. Belum pas. Saya gali terus nih ilmu ini nih. Iya, iya. Belajar dengan sendiri, bukan belajar sama orang lain. Iya. Ah, bumbunya cuma ini aja kan. Oke. Nah, setelah saya pas, saya coba. Nah, saya jualan. Kurang enak soto lu katanya kan begitu. Oh, ya yang kasih masukan ke bapak lah ya. Terus saya belajar, alhamdulillah 3 bulan ketemu juga nih racikannya untuk bumbu ya. Nah setelah itu baru. Nah baru awalnya saya bawa berapa? Cuma 7 porsi awalnya, 7 porsi iya. Setelah kesini-sini meledak. Alhamdulillah ya, sebelum corona sampai 20 kilo. Waduh, banyak loh Pak ya. Pak, yang penting Bapak jaga kesehatan dan dimurahkan rezekinya Pak ya. Makasih ya. Mau nanya, ini soto tangkar apa namanya? Soto tangkar Warung Babe. Warung Babe, buka jam berapa? Buka jam 9, Pak. Sampai tengah 5. Tengah 5 ya, Sabtu ya. Minggu buka? Sabtu, Minggu libur. Tanggal merah? Tanggal merah libur. Libur. Ya. Nah, kalau satu porsi soto tangkarnya berapa? Kalau tangkar 27. Oh, kalau sate kuah? Sama sate kuah sama. Oh, di sini ada soto ayam juga ya? Ada. Berapa itu? 25, Pak. Soto daging? Daging 30. Soto daging campur? 27 juga ya. Bang, yang penting jaga kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Makasih ya Bang ya. Oh, mau nanya, ini samping gedung apa sih? HWI. HWI? Iya. Dekat Polsek Taman Sari ya? Iya. Oh ya, makasih ya Bang ya. Mari. Nanya, Abang tahu sini sotonya dari mana? Ya, ini kan apa pacar gue nih Bang. Dulu kerjanya di hotel sini. Oke. Jadi kalau setiap jemput apa-apa. Makan sini dulu? Iya. Berarti udah sering dong? Sering sih udah, karena udah nggak sekarang udah nggak kerja sini. Iya. Jadi udah nggak sering-sering banget. Ya, tapi kangen ya, balik lagi ya. Iya, makanya udah jarang kesini, sekalinya kesini kita pasti makan. Kalau rasa bagaimana? Wah, enak banget. Enak. Kalau harga kejangkau nggak? Jangkau, udah 25.000 pakai nasi. Jadi harga bener, harga merakyat ya? Iya, bener. Udah gitu mantep ya? Daging kan. Oh, bener-bener. Abang tinggal daerah sini juga? Enggak, kalau kita orang di Bangka, di arah selatan. Wah, jauh juga ya? Iya, ini lagi ngapain di makan sini? Langsung nempetin makan sini, Bang. Oh, karena kangen? Iya, betul. Ya, Bang, yang penting sama ibu jaga kesehatan. Amin. Dan dimurahkan rezekinya ya. Ya, yo, guys, kita makannya begini, guys. Karena ini tempatnya sempit ya, guys ya. Maklum, UMKM memang begini, guys. Kita harus penyesuaian. Jadi kalau UMKM makannya begini di pinggir. Nah, tapi ini untung jalan aspalnya bersih, guys, nggak banyak abu. Kalau yang aspalnya banyak abu, ampun deh. Makanya kita makan sama abu deh. Ini kita kuahin dulu biar nggak kering nasinya. Nah, ini sate kuah tadi saya minta, tapi saya optionnya minta daging sengkel juga, mau cobain empuk gak daging sengkelnya gitu. Jadi dia ada soto tangkar, ada soto, sate kuah, ada soto ayam, ada sate daging campur, guys. Rumahnya empuk. Kalau kuahnya mantep. Begitu kalau satenya kan dipanggang. Jadi ada smoke-smoke-nya, guys. Ada smoke-smoke-nya. Mantap, kan? Saya nggak keburu pakai acar, guys. Mejanya sempit. Ini kalau udah jam 11:30 ya, rame, guys. Rame deh. Pokoknya kalau pas ke Glodok ya kita ya, atau Mangga Besar, Glodok, Minangsia, boleh cobain di sini. Nggak kalah kayak di restoran. Harga meraket lagi. Guys, saya udah cobain, guys. Mantep, guys. Dia di sini ada soto tangkar, ada sate kuah.
Nah, jadi mau yang mana tinggal di ngomong dulu. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ada nasi ulam, ada apa sih? Ada gado-gado, ada soto mie. Sini lengkap UMKM-nya, guys. Kalau nasi ulam jam 7 pagi udah buka. Nah, gado-gado tuh kurang lebih jam 8.30, jam 9. Itu jam 8 soto mie. Mantep, murah dan harga merakyat, guys. Nah, mantep, guys. Jangan lupa di-subscribe ya, guys ya. Udah pulang, guys. Kita mau pulang dulu. Udah kenyang, guys. Oke deh.